Akhirnya Persisolo meraih kemenangan di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Dengan kemenangan, Rasiman selaku caretaker dapat membayar kepercayaan dari manajemen Persisolo. Dikutip dari bolasport.com, pada pertandingan pekan ke-6 Liga 1 2022-2023, Persisolo akhirnya menang atas Madura United. Pertandingan telah digelar di Stadion Manahan Solo pada 23 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Berkat kemenangan tersebut, Rasiman selaku caretaker Persisolo berhasil melakukan debut sebagai pelatih. Rasiman diberi kepercayaan oleh manajemen Persisolo untuk menjadi pelatih menggantikan Jackson F. Tiago yang mengundurkan diri. Hingga Persis berhasil menjadikan kemenangan tersebut sebagai kemenangan perdana di bawah kepelatihan Rasiman. Keberhasilan yang diraih Rasiman bukan perkara mudah, mengingat ia belum lama terjun langsung dan Madura United lah lawannya. Oleh karena itu, Rasiman merasa puas karena dengan persiapan yang singkat, tapi mampu meraih kemenangan. Rasiman melakukan persiapan yang baik, approach yang tepat, dan mengubah sedikit dengan meningkatkan pondasi yang telah dibangun pelatih sebelumnya. Rasiman mengaku sangat senang dengan kemenangan Persisolo mengalahkan Madura United. Kemenangan tersebut Rasiman tunjukkan kepada semua warga Solo dan pelatih Jackson F. Tiago. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.